Serangga merupakan satu jenis binatang yang memiliki jumlah terbesar dan penyebaran tercepat di dunia. Beberapa serangga dapat menyebabkan alergi, gatal-gatal atau malah mematikan. Untungnya, serangga mengerikan ini sebagian besar tidak hidup di Indonesia. Jenis serangga paling berbahaya di dunia yaitu yang pertama, laba-laba pengembara Brazil atau Brazilian Wandering Spider. Brazilian Wandering Spider juga dikenal dengan laba-laba pisang atau satu di antara laba-laba paling berbisa di bumi. Guinness Book of World Record menamainya sebagai laba-laba paling mematikan di dunia selama beberapa tahun. Dan gigitan mereka mematikan baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Semua spesies laba-laba ini hidup di Brasil, meskipun mereka juga dapat ditemukan di berbagai tempat di kawasan Amerika Latin. Yang kedua, Dobson fly. Biasanya memiliki ukuran tubuh lebih besar dari 25 mm. Dobson fly adalah jenis lalat yang aneh. Sementara lalat terlihat mengerikan, lalat Dobson fly jantan tidak bisa menggigit sama sekali dan oleh karena itu tidak berbahaya bagi manusia. Sementara lalat Dobson fly betina dapat menimbulkan gigitan yang agak menyakitkan ketika merasa terganggu. Lalat ini kebanyakan memilih brudu, ikan kecil, dan makhluk air kecil lainnya sebagai makanan. Yang ketiga, serangga air raksasa atau giant water bugs. Giant water bug memiliki panjang tubuh sekitar 12 cm dan dianggap predator ganas. Sebab, beberapa jenisnya diketahui pernah memakan bayi penyu dan ular air. Gigitan serangga air raksasa juga dianggap sebagai satu gigitan paling menyakitkan yang dapat ditimbulkan oleh serangga. Yang keempat, camel spider atau laba-laba unta. Besar, coklat, berbulu, dan cukup mengerikan, yaitu laba-laba unta terlihat seperti makhluk yang keluar dari neraka. Laba-laba unta bukanlah jenis laba-laba, tetapi sebenarnya adalah seekor kalajengking. Meski demikian, makhluk-makhluk ini dapat mencapai panjang tubuh hingga 15 cm dan memiliki rahang kuat yang ukurannya bisa mencapai 1/3 dari panjang tubuh mereka. Yang kelima, laba-laba black widow. Laba-laba ini adalah satu jenis yang mungkin kita kenal. Laba-laba ini dapat ditemukan di seluruh Amerika Utara dan memiliki gigitan jahat. Racunnya dapat menyebabkan mual, nyeri otot, dan kelumpuhan diafragma. Namun, gigitan jarang berakibat fatal kecuali pada anak kecil atau lansia. Yang keenam, lalat tsetse. Seekor lalat tsetse adalah pembawa penyakit mematikan, yakni penyakit tidur. Lalat ini adalah lalat kecil yang keberadaannya harus dikhawatirkan. Penyakit tidur adalah penyakit yang dapat menyebabkan beberapa gejala seperti kehilangan tidur, perubahan kepribadian, masalah dengan koordinasi tubuh, dan jika tidak ditangani, bisa menyebabkan kematian. Jika kamu melihat serangga ini di tempat tidur, pastikan untuk membunuhnya sebelum ia membunuhmu. Catatan, penyakit tidur dapat diobati dengan obat-obatan medis saat ini jika gejalanya dikenali lebih awal.